Dan untuk selanjutnya kita akan melakukan penebalan benih. Yang perlu dijaga apa? Yang perlu dijaga adalah ketertiban warga di sekitar sini dan yang memanfaatkan hutan ini untuk tidak membuang sampah. Untuk tidak, tadi saya sampaikan ya, memancing dengan menggunakan pelet terlalu banyak. Karena itu akan mencemari ya kualitas air. Yang baik itu pakai cacing. Bayangkan kalau supaya ini bagus, Pak Wali ya, ya, satu ketika nanti kalau koinnya membagus, berkembang biak, ini akan menjadi situ yang indah sekali. Yang di samping untuk olahraga, tapi juga rekreasi betul. Anak-anak bisa memberikan makan ikan sesuai dengan takarannya. Jadi, kalau warganya tertib untuk menjaga.